Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Andre Bukan Tolani dan saya Haris Bukan Hotel di Cowboy Kondangan Boy. Nah, di tanggal 20 Juli 2019 ini vlog kita kedua, di mana malam hari kita akan datangin tempat-tempat wedding atau pernikahan. Iya. Ya, benar. Nah, jangan kemana-mana, tetap di keseruan kita. Jangan sampai ngikutin channel kita. Tetap di sini di Cowboy Kondangan Boy. Stay tuned. Kondangan Boy. Ini mau dimati kamera, Bang? Jangan dimatiin, udah biarin aja kata. Soalnya baterai, Bang, kemarin kita udah kena lobet, coy. Udah matiin aja, ntar lobet lagi. Ini kata orangnya kalau dimatiin, pas hidup ini powernya gede. Ya, emang lu pikir AC 5 PK? Di vlog kedua ini kita bakalan datengin salah satu tempat yang udah fenomena di daerah ya selatan lah pastinya. Kemana? Ikutin gue terus sama Haris. So, lu jangan sampai enggak taruh nih kiri apa lurus? Lurus. Elah. Katanya supir online. Maaf. Kali ini saya aja udah jalan. Kali ini saya mau beralih profesi. Oke. Wah, anjing. Hei, lihat depan. Malam ini kita di endorse oleh Daihatsu Xenia. Kita datangin ini, yang pasti kita nggak diundang loh. Benar. Kita nggak tahu siapa mereka. Iya. Tanpa rekayasa, tanpa bikin-bikin. Ya, dibikin-bikin. Ini beneran. Buat siapapun juga yang mau endorse kita boleh loh. Minggu lalu kita udah ditanya-tanya sama salah satu penerbangan. Iya. Katanya mereka tuh mau ngasih gift buat si mempelainya. Wow. Amazing ya. Kita kasih ke mempelainya, tapi kita yang pergi. Hah? Itu gimana caranya, Boy? Enggak bisa emang ya? Ah, udah. Kalau tip ini gue, ntar lo kalau udah terkenal lo jangan macam-macam lo, ntar banyak lagi cewek yang naksir. Ya, iyalah, kumil. Nah. Ada janur kuning. Lah. Janur kuningnya udah melayu. Waduh, ini mah tadi siang nih. Udah selesai, Boy. Udah selesai ya? Zong. Walah. Kita cari yang lain ya, Boy. Kita cari yang lain ya. Oke, Boy. Itu udah nyampe nih, dari beberapa tempat yang udah kita datengin, zong semua. Sekarang ada nih yang wedding. Kita sholat isya dulu ya, Riz? Iya ya. Boy, jangan lupa utamakan sholat ya. Kita nyampe, Boy. Udah nyampe, Boy. Di wedding seremoninya Agus Yosepe. Oh, langsung aku suka sama itu? Iya. Oke, Boy. Dekorasinya kalian bisa lihat ya. Ini menarik banget dekorasinya. Dekorasinya sangat simple, simple dan minimalis banget. Nah, lihat kan? Burungnya beneran loh, bukan burung mati. Lihat burungnya. Hei, ini tuh. Burung beneran, bukan burung mati. Tuh, pelaminannya cakep banget. Dekorasinya tuh sederhana tapi mewah. Dia punya foto prewed, Boy. Ini keren banget loh, unik juga ya. Unik banget, Boy. Kayak album. Jadi nggak kayak kebanyakan foto prewed orang-orang banyak, Boy. Ya. Dia bikin kayak album. Oh. Coba lo lihat, dia ngambil fotonya tuh, fotografernya keren. Dari segi teknik fotografernya bagus banget dia ngambil. Ya. Tuh, ada yang sampai dia terbalik-terbalik, Boy. Sampai kebalik-kebalik. Dia punya make up. Cakep banget di dalam foto ini, Boy. Sepertinya, keren ya? Sepertinya suaminya sayang sekali ya. Sayang banget sama istrinya. Iyalah, pasti maksudnya orang suami istri. Dia punya ide juga oke ya. Dibikin kayak album gini. Boy, cateringnya ketemu dia lagi, Boy. Kenapa lo lap dulu piringnya? Emang kagak bersih? Biar keluar jinnya ya.
Kita cobain boy ya. Ya, cobain. Nasi gorengnya oke banget nih, nasi goreng dagingnya. Bumbu rempahnya gokil. Gue yakin nih bumbu rempahnya nih dia tanam dari negeri di surga. Spontan manja keluar lincah dari bibir mungil ini. Dagingnya lembut banget, selembut hati malaikat-malaikat yang ada di surga. Gubrak gubrak gubrak, jeng jeng jeng. Bener. Jeng jeng jeng. Bener. Ini pun rasa wargi, kayaknya emang juara ya. Dia langganan di setiap acara pernikahan. Bandnya berkelas, nggak sembarangan band yang nyanyi seperti di sini. Pemain-pemainnya juga berkelas juga. Sekarang kita samperin mempelai. Halo mas. Selamat ya, selamat ya. Kita cek dulu satu dong. Selamat ya, buat yang terkini. Selamat ya, thank you ya. Terima kasih. Woi, kita ucapin selamat pas selama pengantin ya. Si Haris nih boy, dia lagi mau nyari omnya. Katanya omnya ada di sini. Nemu nggak? Dia nggak inget boy. Teman kita lagi mau mencoba nih, memberikan sesuatu, coba. Dia mau kasih apa, coba. Selamat malam buat Yosefin dan Mas Agus yang tercinta di malam istimewa hari ini. Saya akan terbuka tolong ingin memberikan sebuah pantun cinta pada malam ini. Ke Jakarta naik pesawat, pesawat terbang landingnya susah. Kalau cinta sudah melekat, Yosefin siap dinikahin sama Bang Agus. Yeay! Luar biasa ya. Luar biasa. Yang terakhir ya, di langit ada matahari, bersinar menyinari bumi. Yosefin senang di hari karena Bang Agus sudah jadi suami. Ini mantap. Tepuk tangan dong, terima kasih. Tepuk tangan. Terima kasih Mas MC. Oke, Rari, panjang atau boleh tunggu satu lagi dong Mas Andre. Ada stoknya. Oke, ada stoknya. Terima kasih banyak juga. Oke, Mas Andre, cakep. Oke, baik. Ya, itu dia nanti ya, sudah ada panggung. Boy, gimana boy? Yosefin juga cantik, Bang Agus juga ganteng banget. Kita doain sehat selalu, cepat punya momongan dan langgeng. Yang paling penting sakinah, mawaddah dan warahmah. Oke. Kita cabut. Boy cabut, boy. Subscribe. Terus jangan lupa di-subscribe, di-share, di-like. Oke. Kondangan boy. Kondangan boy. Ini kita di endorse sama Daihatsu Xenia. Aduh bentar. Gempa bumi bro, ini bro, jalan. Kodek. Jalannya kodek. Okay.